dengan mengucapkan alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Pada hari ini kami mewakili pemerintah Republik Indonesia baru saja melakukan serah terima APK WNI yang disandra di PKJ India selama kurang lebih 6 bulan kepada pihak keluarga. Saya ingin sekali lagi menyampaikan bahwa penyanderaan dilakukan pada tanggal 23 September 2017. Keenam APK WNI ini bekerja pada kapal Salvatore 6 berbendera Malta. Mereka ditangkap oleh milisi di perairan BHC 72 mil dari daratan BHC. Keenam APK WNI tersebut bernama Pak Ronnie William, beliau berasal dari Jakarta. Kemudian Pak Joko Riyadi berasal dari Blitar, dan empat lainnya berasal dari Tegal, yaitu Pak Hanyanto, Pak Wasita, Pak Saifuddin, dan Pak Muhammad Al-Hudi. Kita memperoleh informasi mengenai masalah penyanderaan ini 5 hari setelah penyanderaan dilakukan, yaitu pada tanggal 28 September 2017. Sejak saat itulah semua kontak kita lakukan, termasuk dengan pemilik kapal. Kita juga melakukan komunikasi dengan keluarga, dan tidak kalah pentingnya adalah kita melakukan kontak kepada APK yang pada saat itu masih dalam posisi menyandera untuk memastikan bahwa kondisi mereka cukup baik. Nah, proses pembebasan ini tidak mudah, sebagaimana teman-teman ketahui, ada masalah politik antara PHC dan Jokowi. Wilayah tersebut juga wilayah konflik, dan foto ini adalah mewakili kondisi kota PHC, sehingga kompleksitas untuk pembebasannya adalah tidak mudah sama sekali. Teman-teman bisa bayangkan dalam situasi seperti ini, kita bekerja melakukan komunikasi untuk pembebasan saudara-saudara kita. Dan perjalanan Pak Iqbal sebagai ketua tim untuk pembebasan juga cukup pelik, cukup panjang. Pak Iqbal juga sempat melakukan perjalanan darat. Dan oleh karena itu, sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada tim pembebasan yang dipimpin oleh Pak Direktur PWNI, Pak Iqbal, dan mungkin dari Pak Iqbal akan ada tambahan, dan silakan nanti saudara-saudara kita mewakili akhirnya juga dapat menceritakan apa yang dialami Pak Iqbal. Terima kasih Bu Menlu. Sebetulnya sejak pertama kali kita mengenai informasi mengenai penyanderaan ini, kita sudah melakukan upaya-upaya untuk melakukan pembebasan. Namun, karena memang sebagaimana dijelaskan oleh Ibu Menlu tadi bahwa kendala yang kita hadapi bukan hanya kendala keamanan, tetapi juga kendala politik. Karena situasi politik, sebagaimana kita ketahui bahwa Benghazi saat ini dikuasai oleh kelompok bersenjata yang anti pemerintah pusat di Tripoli. Kita pusat tinggi yang berdiri. Karena itu proses ini kita lakukan dengan hati-hati. Ibu Menlu memerintahkan kami untuk melakukan upaya pembebasan itu sejak awal, dan setelah diperhitungkan dengan baik segala kemungkinan dan risikonya, setelah dilakukan komunikasi dengan pihak-pihak yang melakukan, kelompok yang melakukan penyanderaan dan pihak-pihak lain di Benghazi, maka diperintahkan pada tanggal 23 tim untuk berangkat. Tim berangkat melalui Tunisia, kemudian dari Tunisia kemudian bergabung dengan tim dari KBRI Tripoli, kemudian dengan pesawat tidak berjadwal berangkat dari Tunisia berangkat langsung terbang ke Benghazi. Di Benghazi semula kita menargetkan satu hari setelah tiba akan dilakukan ekstraksi atau pengambilan sandera. Namun sampai hari pertama sampai hari kedua belum disepakati mekanisme dan lokasinya.
karena pemilihan lokasi untuk saya terima juga harus memperhitungkan situasi keamanan. Baru kemudian pada tanggal 27 Maret pukul 12.30, kemudian sesuai kesepakatan dilakukan serah terima dari kelompok bersenjata tersebut di pelabuhan Benghazi. Jadi di pelabuhan ikan di Benghazi. Ini fotonya. Jadi ini praktis adalah pelabuhan ikan yang sudah terbengkalai. Dari semua kapal yang ada di situ yang masih livable, yang masih layak dipakai, itu adalah kapal tempat mereka disandra. Selebihnya adalah kapal karam, kapal yang abandon. Kondisinya seperti ini, jadi kapal-kapalnya seperti itu. Jadi yang livable hanya kapal kecil. Nah, di kapal kecil ini nanti teman-teman akan bercerita bagaimana mereka hidup. Di kapal kecil itu mereka hidup selama 7 bulan. Dan nanti teman-teman akan cerita bahwa bagaimana mereka bisa bertahan hidup selama 7 bulan tersebut. Ketika mereka ditangkap oleh milisi pada tanggal 23 September, seluruh isi kapal dirampas, mulai dari alat navigasi, alat komunikasi, bahkan kulkasnya, bahkan freezernya diambil semua, barang pribadi, uang diambil, bahkan sampai pakaian dalam mereka pun diambil. Jadi semua dirampas, karena kondisi di Benghazi mereka sendiri butuh survival. Jadi semua dirampas, sehingga praktis mereka tidak bisa berkomunikasi dengan kami. Jadi baru bulan Desember, teman-teman di KBRI mencoba lakukan komunikasi dengan kelompok penyandera, dan kemudian kelompok penyandera sepakat bulan Desember itu untuk memberikan alat komunikasi kepada mereka. Jadi kita baru bisa berkomunikasi dengan mereka langsung pada bulan Desember. Kita komunikasi ini kita perlukan untuk mengetahui kondisi mereka, proof of life, bahwa mereka masih dalam keadaan sehat. Sehingga kita bisa mengatur skenario untuk pengambilan di Benghazi. Mungkin itu gambarannya secara umum, nanti teman-teman bisa menceritakan pengalaman bagaimana bisa bertahan hidup dan menyaksikan sisa-sisa perang di saat-saat terakhir. Silakan. Terima kasih. Sebelumnya kami ucapkan harapan sebesar umur dan keluarga. Tentang kami, kurang lebih 25 yang kami dimasuk sama pasukan bersenjata. Barangkali mereka milih saya lapas, saya tidak mengerti. Kami masuk, jadi begitu masuk kami itu semua barang-barang di bawah diambil, kita semua di kontainer itu. Jadi selama seminggu kalau nggak salah kami di bawah situ, baru kita dipindahkan ke bawah yang lain lagi. Nah di bawah yang satu itu yang kami merasa aman gitu, karena agak sedikit dia punya milisi, istilahnya masih berbaik hati itu. Mereka kadang kita kadang kekurangan makanan, mereka kadang ngasih. Itu pun kita juga kadang sendiri nyari itu untuk bertahan hidup. Kadang sampai makan dari pihak owner itu sering terlambat itu. Ya saya pikir seperti itu. Ada pun kalau tiap hari selama kami sana sampai bulan Desember, kalau nggak salah 26 Desember itu kekurangan itu kayaknya daunnya cuma sekitar 2 kilo. 2 kilometer dari pusawa ke semua itu yang gembur di kota Tenggasi itu memang tidak bisa saksikan seperti ini nyata gitu. Tiap hari di kapan dia ini mereka berhenti agak tenang lagi kita yang kapal itu karena kita punya kapal itu pasti kita sekitar 1 kilo 2 kilometer dari ini karena berubah yang nyasa gitu. Nah seperti itulah karena saat itu nanti bulan Januari itu kita rasa agak tenang karena kota yang dikuasai sama darat yang mereka jantasi itu sudah tidak dikuasai sama institusi, ya seperti itu. Jadi sudah tidak ada semenjak Januari sampai kami pulang itu. Jadi seperti itu pengalaman kami. Terima kasih. Jadi itu teman-teman, saya kira cukup ya.
kita tentunya berkomunikasi dengan pihak perusahaan. Jadi dalam upaya seperti ini, semua pihak yang kita nilai dapat membantu pembebasan ini, tentunya kita mencoba untuk buka komunikasi dengan. Apakah yang ibu terima selama mereka ditahan diperlakukan di sana oleh kelompok milisi? Ada ancaman-ancaman gitu dari milisi? Saya kira ancaman. Mereka nggak dapat gentong cum gitu, tapi mereka diperlakukan dengan baik. Dan kita juga mencoba melakukan komunikasi, tadi Pak Iqbal juga sampaikan, dengan pihak milisi juga. Bu, ini penyanderaan uang tebusan bukan, Bu? Tidak ada. Jadi pembebasannya murni karena upaya lobi diplomasi? Dengan komunikasi dan sebagainya. Bu, dan makanya waktunya lama sekali. Jadi kan disebut 5 hari baru mendapat informasi dari mereka di sana. Itu informasi dapat dari siapa? Dari atasan kita di Roma. Jadi karena kan semuanya terputus, sehingga komunikasi informasi itu tidak diperoleh langsung immediately pada tanggal penyanderaan tersebut.